Pagi. Jadi kalau Bapak ambil paket yang ini benefitnya lebih tinggi, Pak. Kalau sudah jelas, saya siapkan berkas-berkasnya. Bapak tunggu sebentar ya. Oke. Hai. Buruan tuh, payah mah bosonnya. Oke, Pak, terima kasih ya. Saya tunggu. Tahu lo gak pernah peduli sama orang lain, tapi gue gak nyangka ya lo setega itu. Fandi sendiri kok yang minta gue untuk ngurusin asuransinya. Alah, lo gak usah munah deh. Lo kan tahu gue udah prospek di berbulan-bulan. So? Ya lo bisa nolak dong. Tetap gak salah gue. Iya, bukan salah lo. Terus kalau besok Fandi minta ditemukan juga bukan salah lo kan. Eh, jaga mulut lo ya. Kalau ngomong jadi sembarangan tau gak? Ada apa ini ribut-ribut di kantor, bikin malu saja. Ini Pak, soalnya dia ngerebut klien saya, padahal saya udah prospek berbulan-bulan, Pak. Kalau kamu sudah prospek berbulan-bulan, tiba-tiba dia lari ke Sonya dalam hitungan menit. Kamu harus introspeksi diri. Artinya ada sesuatu yang salah dengan kamu. Setelah ketemu kamu minggu kemarin, Bos Erwin langsung ngasih lampu hijau buat proyek kita. Oh ya? Begitu kamu kasih aku nomor account sama nomor PIN ATM kamu, aku pasti akan bisa urus semuanya. Boleh. Sebentar ya. Kamu ngapain di sini? Siapa tuh perempuan? Ya. Sorry, Sonya. Siapa sih dia? Kelihatannya serius banget. Dia salah penggemar. Lagi pula aku ngaladenin. She's not my type, okay? Terus tipe kamu seperti apa? You know, you're my type. Supaya kamu yakin dan tak meragukan lagi cintaku. Aku ambil minum dulu ya, sayang. Kita lulusin subjek. Son. Ngapain dulu di sini? Son. Kita harus ngomong, Son. Sudah tidak ada perlu bicarakan lagi. Semua terus selesai. Selesai gimana? Kita aja gak pernah ngomong, Son. Son, kamu kok tegal banget sih? Aku kan gua masih... bilang pergi lu dari sini. Son. Jangan coba ganggu gua lagi. Kalau lu masih mau hidup, lu gak ada gunanya bagi gua.
Satu-satunya jalan untuk memperbaiki wajah Nona adalah dengan operasi plastik. Tapi mengingat lukanya terlalu dalam, diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Dok, masalah biaya saya tidak masalah. Tunangan saya, Sony akan bayar semuanya. Yang penting saya ingin membalikin wajah saya seperti dulu, dok. Saya mohon. Mudah-mudahan, Nona. Mudah-mudahan. Secepatnya, dok. Kapan itu bisa dilakukan operasinya? Mengingat kondisi Nona saat ini, operasi tidak bisa segera dilakukan. Kenapa, dok? Nona betul-betul tidak tahu. Nona hamil. Mil? Ya. Menurut hasil tes urin, kehamilan Nona sudah berlangsung 2 bulan. Sony? Sony! Sony mau kemana? Tenang, Nona. Tenang, Nona. Ingat, Nona sedang sakit. Suster. Suntik valium satu ampul, cepat. Dok, lepas saya. Tenang, Nona, tenang. Tenang, Nona. Nona, tenang. Lepas saya. Nona, tenang. Ibu, dana di rekening ibu sudah diambil semua, sudah ditarik. Enggak mungkin, Mbak. Sisa saldonya berapa? 25.000. 25.000. Karena kalau di saldo balance kami, semua dana ibu sudah ditransfer lewat ATM ke rekening nomor 014309165. Bukan saya nggak mau ngasih pinjaman, tapi perusahaan ini punya standar untuk karyawan yang tidak mencapai target bulanan. Ya,
nggak bisa dikasih pinjaman. Tolongin saya, Pak. Begini aja, bagaimana kalau kamu saya pindahkan ke bagian lain? Bagian apa, Pak? Office girl. Kebetulan di dapur ini lagi perlu bantuan tuh. Sore, Pak. Ada tamu. Tapi saya nggak ganggu kan, Pak? Oh, sama sekali tidak. Bagaimana performance kamu? Perfect sekali. Saya kan sudah melampaui target, Pak. Kamu memang sudah berubah. Seperti Sonya, bakalan berubah. Dia mau jadi office girl. Office girl? Kerjanya gampang kok. Dan dijamin bakalan tidak ada klien yang kabur melihat saya. Cukup, Pak. Bapak nggak perlu menghina saya lagi. Saya kan keluar sekarang. Tapi Bapak harus ingat, satu hari nanti saya akan kembali cantik dan menarik. Dan saat itu juga Bapak akan merangkak meminta saya untuk kembali. Kasihan. Sonya. Sonya. Apa itu? Tunggu. Emang gak parah? Kenapa kamu? Mukanya kenapa tuh? Ngapain sih lu masih ngurusin dia, Man? Dia tuh udah gak ada apa-apanya lagi. Masih bagus Pak Bram nawarin dia jadi office girl. Udah gak usah deh. Sonya. 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 Alah, gak usah sok suci deh lu. Udah dong lu semua. Kenapa kamu masih begitu baik sama aku, Man? Kenapa ya? Karena perasaanku gak akan pernah berubah, Sar. Tapi kan sejak kita ke Jakarta, aku gak pernah peduli sama kamu. Kita masih bisa mulai lagi dari awal. Iya kan? Apa sih yang masih bisa kamu harapin dari aku? Gak ada. Ya, sejak pertama aku jatuh hati sama kamu, aku gak pernah ngarepin apa-apa. Sekarang pun sama, Son. Aku akan terima kamu apa adanya. Kamu buta. Kamu gak ngeliat sekarang ini aku seperti apa? Aku gak peduli, Sonya. Aku gak peduli. Cukup, Man. Aku gak perlu permainin aku lagi. Sonya, aku tulus sama kamu. Aku tulus, Sonya. Gak mungkin, Man. Gak mungkin, Man, masih ada orang yang peduli lagi sama aku. Kasih aku kesempatan. Aku mau buat kamu bahagia. Semua ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Seandainya aja. Sonya. Sonya. Aku akan tunggu, Sonya. Aku akan tunggu kamu sampai kamu percaya kalau aku benar-benar tulus cinta sama kamu. Sonya! Hampir aja.
Sonya? Kamu masih kenal sama aku, Son. Aku kira setelah kamu kasih aku cincin murahan itu, setelah aku jadi begini karena nolongin kamu, dan kamu gak peduli lagi sama anak kita dalam kandungan aku. Sonya, aku juga cari kamu kemana-mana. Kamu jangan bohong, Son. Aku punya bukti kebusukan kamu, Son. Bukti apa? Aku gak ngerti. Uangku, Son. Uangku yang kamu transfer ke account kamu. Aku punya semua bukti transferannya. Sonya, dengar dulu, Sonya. Kamu harus bertanggung jawab atau aku lapor ke polisi. Sonya, kamu dengar dulu, Sonya. Apa lagi, Son? Apa lagi? Iya, tapi tidak di sini. Aku akan ceritakan semuanya tentang kita berdua. Aku sudah punya rencana buat kita. Kamu kemana sih? Gue pergi dulu. Dia tuh siapa? Nggak usah diladenin deh. Ya, saya ngapain sudah? Just nama aja, oke? Okay? Nggak usah diurusin dong, gue. Okay. Kamu bisa tegas ngelain aku? Oke. Okay. Happy birthday. Gimana, Son? Ngapain kamu ajak aku kesini? Biar kita bisa bicara tenang, sayang. Oke. Lebih baik kamu balikin semua aku yang kamu curi dari aku sekarang. Kamu tenang dulu dong. Aku tahu kamu sangat sedih dengan kejadian ini. Udahlah, Son. Cukup. Kamu belum puas siksa aku dengan semua kebohongan kamu. Aku gak bohong, sayang. Uang yang aku pinjam adalah untuk buat pernikahan kita nantinya. Lihat, Son. Lihat, aku tuh udah cacat. Ingat kamu ninggalin aku di rumah sakit. Apa kamu peduli sama aku? Aku juga sudah nyariin dokter bedah yang terbaik buat kamu, sayang. Dan kamu akan kembali cantik. Bohong. Aku gak bohong. Kalau aku bohong, buat apa aku menceraikan Vera? Dan itu kulakukan semua buat kamu, sayang. Benar. Iya. Yeah. Tinggalin aku lagi. Dia udah gak punya apa-apa. Dalam cinta, kebahagiaan dan penderitaan tipis batasnya. Pelan-pelan, Neng. Pelan-pelan. Ibu siapa? Sabar. Saya di mana, Bu? Panggil aku Nyi Ani. Kamu berada di dalam rumahku. Di bawah jurang. Jurang? Aku temui kamu di bawah jurang sana 3 hari yang lalu. Tiga hari kamu tidak sadarkan diri. Nama kamu siapa?
Sonya. Kamu kenapa bisa sampai jatuh ke jurang itu? Saya ditipu, Nyi, sama orang yang saya cintai. Saya sudah memberikan apa aja sama dia. Yang berharga juga saya sudah berikan. Tapi malah dia mau mencelakai saya. Siapa dia? Itu tunangan saya, Nyi. Dia menghamili. Dia sudah mengambil semuanya, tapi dia malah mau membunuh saya. Laki-laki memang semua. Laki-laki memang semua. Kalau bukan buaya, mereka itu impoten. Bagi mereka wanita itu hanya sebagai pemuas. Dan kita terlalu bodoh. Dan selalu jatuh dalam rayuan laki-laki. Sudah, jangan nangis. Justru sekarang waktunya kamu harus kuat. Tabah. Tapi saya gak punya apa-apa lagi. Siapa bilang? Apa kamu tidak dendam pada tunanganmu? Iya, Nyi. Saya dendam mati sama dia, Nyi. Pakai dendammu itu untuk bangkit. Balas. Balas dia. Bikin dia menyesali semua perbuatannya. Semua sakit, semua sedih yang kamu rasakan ini. Saya bisa apa, Nyi? Sonya, kalau kamu mau, aku bisa bekali kamu dengan ilmu susu pemikat sukma. Susu? Dengan kekuatan itu kamu bisa membalaskan dendam semua wanita di dunia ini. Tapi ada satu syarat yang kamu harus jalani. Syarat apa, Nyi? Kamu harus buang bayi ini. Aku pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Terus, ya ini balas dendam juga. Laki-laki itu mati sebelum aku bisa membalaskan dendamku. Dan rasa tidak puas itu tetap menghantuiku. Balaskan dendammu. Balaskan dendammu, Sonya. Balaskan dendam semua wanita yang pernah disakiti oleh laki-laki di dunia ini. Balaskan semua dendam itu. Balaskan dendamku. Balaskan dendamku. Bulan ini sales kita menurun drastis. Termasuk kamu, Ida. Hanya Arman yang masih stabil performansinya. Banyak klien kita yang menutup account di perusahaan asuransi kita. Dan lari ke perusahaan asuransi saingan kita. Itu karena mereka punya sales baru yang hebat. Sandra namanya.
Kayaknya saya belum pernah lihat kamu sebelum di sini. Ya, kamu terlalu sibuk sama. Kamu terlalu sibuk sama saya kamu kali. Oh, berarti saya telah melakukan kesalahan besar ya? Ya? Kamu tahu kenapa kamu dihajar? Ampun. Itu karena kamu sudah berani mengganggu gadis baju saya. Ampun. Dia yang ngajak keluar. Kamu tidak tahu siapa saya. Oke, saya minta maaf. Begitu mudahnya kamu minta maaf. Ampun, maaf. Jangan, sayang. Makasih. Terima kasih. Saya enggak akan lakukan lagi. Terima kasih kamu dan nolong saya. Dalam cinta, kebahagiaan dan penderitaan tipis batasnya. Maaf ya, kalau malam masih ganggu. Sonya? Kamu masih ingat sama aku? Mana mungkin aku lupa sama kamu. Cuma, kamu bukannya... Boleh, kita ngobrol di dalam aja. Oh iya. Masuk. Sonya? Iya. Luka di muka kamu. Ya. Udah hilang kan? Iya. Kamu kelihatan beda. Udah setahun ya kita gak ketemu. Iya. Sejak saat itu, Man, aku yang menjadi yang lebih baik, lebih menarik, lebih cantik. Karena aku mendapatkan semua apa yang pernah aku punya dulu. Sekarang, banyak orang mengenal aku dengan nama Sandra. Sandra? Jadi kamu sales baru yang bikin orang panik itu? Itu balasan buat mereka karena mereka udah menghina aku. Sonya, balas dendam itu gak ada habisnya. Tapi kamu gak ngerasain apa yang aku rasain kan? Aku dihina seperti sampai gak ada harganya. Dibuang. Iya, nothing. Iya. Tapi setelah balas dendam, kamu bisa bahagia. Kamu dapat apa yang kamu cari? Hmm?
aku memang beda ya, Man. Kamu orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Aku cuma pengen ngomong jujur aja sama kamu. Karena aku sayang sama kamu, San. Ya, walaupun kamu enggak. Enggak, Man. Aku tahu. Aku enggak akan pernah lupa kamu ngomong di pantai. Aku enggak pernah lupa saat aku jatuh, semua orang ninggalin aku kecuali kamu. Makanya itu aku datang kemari. Aku mau mulai hidup baru sama kamu. Udah lama nyimpen ini buat kamu. Buat aku. Bajunya bagus sekali. Walaupun belakangan kita gak pernah kayak dulu lagi, San. Pernah berhenti berharap. Makasih ya, Mat. Aku juga senang. Aku senang banget. Kamu memulai hidup baru. Semoga aku bisa bantu kamu ya, untuk jadi wanita yang soleha. Karena wanita yang di dunianya sudah soleha akan jadi cahaya bagi keluarganya dan melahirkan keturunan yang baik. Rasulullah pernah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Boleh malam ini aku tinggal di sini. Untuk malam ini aja. Boleh. Tapi kayak waktu kita pertama kali ke Jakarta ya. Kamu tidur di sini. Kamu tidur di sofa. Sebentar ya.
Bangun Sonya. Bangun dan bunuh Arma. Cepat Sonya, bunuh Arma. Balaskan dendammu. Sonya, kamu kenapa? Tolongin aku. Kamu kenapa? Aku gak bisa lawan. Aku juga gak mau bunuh kamu. Sonya, coba tenang dulu. Sonya! Sonya! Coba kamu ceritain dulu sama aku. Kamu apa sih? Aku pacarnya Edo lagi. Sonya, coba dulu. Dengar aku. Sonya, jangan tinggalin aku. Aku gak bisa kehilangan kamu, Sonya. Aku bahaya, Mer. Aku bisa bunuh Sonya. Kamu. Aku bisa bunuh kamu. Jangan, Sonya. Aku bisa kehilangan kamu. Jangan, Mer. Sonya! Sonya! Tolongin saya, Nyi! Tolong saya, Nyi! Nyi di mana, Nyi? Maka seumur hidup kau harus jadi semua perintahku. Pergi ke Bung Arman. Cepat, Sonya. Jangan kau lawan aku. Kau akan menyesal.
gak tahu apa yang terjadi sama kamu, tapi aku yakin aku gak mencintai orang yang salah. Lihat aku, Man. Lihat aku. Apa benar kamu masih bisa mencintai aku? Aku orang terkutuk, Man. Aku orang terkutuk. Iya, aku lihat. Aku lihat, Sonya. Tapi bagi aku, kamu masih Sonya yang dulu. Sonya yang bisa bikin aku jatuh hati. Hari itu, tolong aku, Mai, tolong aku. Buat laki-laki ini kamu meninggalkan aku. Aduh, Pak. Hah? Apa-apaan ini? Dasar pembon. Seharusnya takut pada hukum setan, tapi aku harus takut pada hukum Allah. Dan ini tanpamu, hidupku gak ada artinya lagi. Kupakai baju pengantin sejak lama kau siapkan untukku. Dan sekarang, aku akan menyusulmu. Walau mungkin kita gak akan dan kamu di surga. Terima kasih karena kamu membuat aku mengerti artinya cinta. Arman, aku cinta. Pagi. Jadi kalau Bapak ambil paket yang ini benefitnya lebih tinggi, Pak. Kalau sudah jelas, saya siapkan berkas-berkasnya. Bapak tunggu sebentar ya. Oke. Hai. Buruan tuh, payahnya di bosonnya. Oke, Pak, terima kasih ya, saya tunggu. Sonya,
tahu lo gak pernah peduli sama orang lain, tapi gue gak... Supaya kamu yakin dan tak meragukan lagi cintaku. Aku ambil minum dulu ya, sayang. Kita lusin satu, Jack. Son. Ngapain lu di sini? Son, nyangka ya lu setega itu. Fandi sendiri kok yang minta gue untuk ngurusin asuransinya? Alah, lu gak usah muna deh. Lu kan tahu gue udah prospek dia berbulan-bulan. So? Ya lu bisa nolak dong. Tetap gak salah gue. Iya, bukan salah lu. Terus kalau besok Fandi minta ditemukan juga bukan salah lu kan? Eh, jaga mulut lu ya. Kalau ngomong jadi sembarangan tau gak? Ada apa ini ribut-ribut di kantor? Bikin malu saja. Ini Pak, soalnya dia ngerebut klien saya. Padahal saya udah prospek berbulan-bulan, Pak. Kalau kamu sudah prospek berbulan-bulan, tiba-tiba dia lari ke Sonya dalam hitungan menit, kamu harus introspeksi diri. Artinya ada sesuatu yang salah dengan kamu. Setelah ketemu kamu minggu kemarin, Bos Erwin langsung ngasih lampu hijau buat proyek kita. Oh ya? Begitu kamu. Kita harus ngomong, So. Sudah tidak ada perlu bicarakan lagi. Semua sudah selesai. Selesai gimana? Kita aja nggak pernah ngomong, Son. Son, kamu kok tegal banget sih? Aku kan. Gua bilang pergi lu dari sini. Son. Jangan coba ganggu gua lagi. Kalau lu masih mau hidup. Nggak ada gunanya bagi gua. Kasih aku nomor account sama nomor PIN ATM kamu, aku pasti akan bisa urus semuanya. Boleh. Sebentar ya. Kamu ngapain di sini? Siapa tuh perempuan? Ya. Sorry, Sonya. Siapa sih dia? Kelihatannya serius banget. Biasalah penggemar. Lagi pula aku ngaladenin. She's not my type, okay? Terus tipe kamu seperti apa? You know, you're my type.